Mobil pickup pengangkut lebih dari 1.000 kg ikan lele kecelakaan di tol Tangerang Merak. Kendaraan terbalik di tengah jalan hingga seluruh ikan lele bertaburan di jalanan. Sejumlah pengguna tol yang terjebak macet ini berupaya mengais ikan lele yang bertaburan di ruas tol kilometer 72, tol Tangerang Merak. 1.300 kg ikan lele tumpah ke jalanan dan parit di area jalan tol setelah mobil pickup terbalik. Kejadiannya sempat terekam video amatir warga. Ngedadak ini aja ngerem ya. Ngerem langsung kita terbalik gitu. Balik. Ada pembatas jalan itu yang kena. Oh, makanya kalau nggak ada pembatas itu kita mungkin kan nyebrang ke jalan sana. Jadi oleng ya Pak. Peristiwa yang sempat terekam video amatir warga ini diduga sopir kehilangan kendali saat kendaraannya alami pecah ban. Satu unit mobil pickup yang ketika itu membawa ikan lele, kemudian gembos ban dan akhirnya terbalik sehingga mengakibatkan kepadatan pada jalur jalan tol menuju ke Merak di kilometer 72. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sopir hanya alami luka ringan dan selanjutnya ia menjalani pemeriksaan polisi. Aril Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten.